Mari kita tengok dua biji Superbike. Okey, Kawasaki ZX6 dua-dua pun 636 juga. Ini tahun 2017, ini 2014. Apa beza dia? 17 dia lebih satu ABS saja. Okey, sebelum 15 punya semua tak ada ABS lah. 15 ke atas dah sudah ada ABS. Okey, kita tengok 2014 punya dahulu. Motor ni tahun 2014 dengan harga jualan sekarang RM45,800. Okey, color masih original, dia suruh tambah satu zero gravity dia windshield, tinggi sikit dia windshield. Side mirror original masih ada lagi. Okey, bawah dia suruh tambah satu Evotech punya fork slider. Tayar ini S22 lagi ada lebih kurang 40% lagi. Okey, ini brake hose steel punya brake hose, brake lagi makan dia suruh tukar. Radiator cover dia suruh tambah. Kemudian slider dia suruh tambah, GP Racing punya engine guard dia suruh tambah, Racing footrest dia suruh tambah, SC Project punya adjust dia suruh tambah, arm slider dia suruh tambah, bobbin dia suruh tambah. Tayar belakang baru tukar saja, lebih kurang ada 80% lagi. Okey, belakang eco dia suruh buang. Belakang dia sudah tukar integrated tail light. Integrated tail light maksudnya dia best signal semua sekali lah, dengan brake light sekali. Kemudian dia best seat dia sudah tak ada, dia tukar satu single seat saja. Okey, so original seat tak ada. Kemudian dia sudah pasang quick shifter. Okey, quick shifter dia sudah pasang. Kemudian kita tengok depan, dia sudah tambah satu tank pad, tank grip. Okey, tepi punya tank protector pun sudah tambah. Satu steering damper dia sudah tambah. Kemudian sudah ada satu ite kat sini. Okey, pakai helmet punya. Okey, kemudian mileage sekarang RM39,000. Okey, semua 636 dia pun ada power mode. Okey, F full power, L low power lah, you boleh set. Traction control, you ada 1, 2, 3 atau off lah. Satu standard, dua lagi sensitif, tiga lagi sensitif. Okey, semua 636 pun ada traction control. Okey, datang ada shower fork, adjustable shower fork. Okey, kiri kanan pun boleh adjust. Okey, itu saja. Mari kita cuba start tengok ZX6 SC Project, bunyi dia macam mana. Memang perfect lagi. Harga tahun 2017 RM58,800. Nombor satu dia suruh tambah satu tweak punya windshield, original tweak windshield. Windshield saya suruh RM7,800. Light tech sorry, side mirror suruh tak ada, dia suruh tukar itu mirror block, kasih tutup lah, tutup itu side mirror biar lubang. Kemudian fork slider dia suruh tambah. Okey, fork slider suruh tambah. Kemudian tayar lebih kurang ada 70% lagi. Okey, untuk 2017 yang dia datang memang sudah siap ada ABS lah. Okey, yang tepi sini kita tengok, dia suruh tambah satu Litec punya handguard, original Brembo. Okey, Brembo punya brake pump dia suruh tukar. Ini brake pump pun 2000 lebih sudah. Slider dia suruh tambah, Litec punya racing footrest dia suruh tambah, adjust Yoshimura R55 original adjust Yoshimura. Ini adjust dengan limpai 3000 lebih sudah. Okey, bobbin dia suruh tambah. Tayar belakang pun baru lagi, lebih kurang 80% lagi. Okey, belakang eco dia suruh buang, signal ada dah. Okey, pun sama, dia suruh tukar integrated tail light, signal kat dalam brake light. Kemudian apa lagi? Okey, sini dia suruh pasang Dynojet punya quick shifter. Quick shifter sudah ada, bukan quick shifter saja. Okey, dalam ada power commander lagi. Okey, PC5 ada kat dalam. Okey, power commander pun dia suruh pasang. Tank pad sudah tampak. Stiker semua original lagi. Okey, mileage tahun 2017, mileage baru 10,000. Okey, dia punya fixture sama, dia ada full power, low power, ada traction control. Dia lebih satu ABS, dia tengok sini lebih satu ABS. Okey, mileage hanya 10,000 saja. Okey, clutch punya pump pun suatu tukar Brembo lah. Okey, mari kita cuba start dia. ZX6 2017, Yoshimura R55 punya adjust macam mana. Okay, sekali lagi 2017 Kawasaki ZX6
harga dia sekarang 58,800 di posisi rendah 300 bulanan lepas 1000 ke 1100 untuk 7 tahun. Okay, sebelah ni yang model lama sikit, engine sama hanya tak ada ABS saja. 2014 harga jualan 45,800 di posisi 300 juga bulanan 9 lebih 7 tahun. Sorry, bulanan 8 lebih saja. Okay, 800 lebih 7 tahun. Dua-dua pun kita ada kasih 1000 voucher lah. Voucher untuk pilih helmet, jacket, glove dan apa-apa juga. Kalau mau trade-in motor, jual motor pun kita ada. Kalau you duduk ICT, duduk di Shalam, Selangor, boleh terus datang ICT Motor Shalam untuk tengok motor ni. Kalau duduk jauh, kita boleh hantar sebenarnya. Okay, itu saja. Jumpa lagi.